cinta di Ariel itu apa? Nah, ini bunkernya nih, tinggi banget asli. Di sini. Di pohon-pohon ini, pohon ini. Hah? Ngerinya luar biasa. Tapi kamera buram juga, woy, kesini woy. Ini di sini kayak kantor sih ya. Dulu Kiprana sempat narik batu di sini nih. Dapat batu. Ini dari sini pohon. Pohon gede itu. Cuman kamera gue selalu buram nih kalau ngarah ke pohon ini, nggak tahu. Kita samperin dua ya. Ya guys, kali ini gue nggak sama dua aja. Ini juga tadi ada si Budi dari tadi nih, yang rambutnya udah putih. Insyaallah. Tadi dua Budi sempet bentar sih sama Budi. Durasi sebentar. Rawang dikit lah. Di sini yang apa? Di pohon ada salah satu mustika sih. Cuma ya kita nggak bisa apa-apa juga. Mau buat apaan gitu kan? Yeah. Cuma ngasih tahu aja di sini ada. Terus di sini ada sosok gede. Kayak gondoro gitu ya. Tadi di dalam ruangan ini saya kelebatan kayak ada orang lari kenceng banget. Wes. Saya senterin enggak ada. Di ujung kayak ada yang ngawe-ngawe aja. Ini. Cuma ada wujud apa namanya? Inian aja apa? Kayak suges gitu. Ada orang. Sini dong. Gitu. Ada wajib sih mas. Nah, kayak dalam tadi di sini sebenarnya kayak ada gerbang aja di sini. Nah iya benar. Gerbang dari ya, dua pohon kembar itu ya. Ini kayak simbol gapura. Tapi masuk ke sana apa ke sini mas? Hah? Masuknya ke sana apa ke sini? Kami saya dari kanan. Sana. Ya kanan. Beda yang di sana. Dorongan di sini kurang. Tapi kalau sana gitu lagi nya berapa? Dan dari kiri kita juga ada lumayan ini juga. Betulnya. Iya lumayan. Banyak interaksi di sini sebenarnya ini kalau mau kita mengadakan apa namanya winyali. Kita banyak interaksi di sini. Makanya dulu ada uji nyali sudah situ ya. Sudah situ. Sempat ada uji nyali ya sudah situ. Lebih menarik sudah situ. Budi mau nyoba tarik mustika bud. Kalau dapat kasih si Gandhi. Oke. Kita bakal masuk ke dalam apa namanya? Bunker. Gua lupa. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Oke, kita bakal masuk ke bunker. Nah, ini bunkernya gede banget sih emang. Di atas kayak ada tulisan. Oh, enggak ada. Oh, bukan tulisan.
Kita coba masuk ya guys. Ya kita ini bakal masuk ke dalam bunkernya nih. Jalannya agak susah juga. Bismillah, assalamualaikum. Senter dong. Kita ke atas dulu apa ke bawah? Hah? Ke atas aja dulu ya. Ini kayak dulunya kantor ini. Ini bekas apaan ya? Kayak peti mati ya? Iya. Rada horor. Horor juga, tapi bukan peti mati nih. Iya. Ini masih baik-baik kasur ya? Tapi kasur kayak tempat gudang juga. Kamera gue bro lurus ini nih, nggak fokus. Ini gue masuk sama Budi sama abang penjaganya. Iya, ini banyak kayak kasur. Tahun di mana ya? Oh piala ini ya. Oh ini ada piala-piala guys. Voli. Hubdam Jaya. Gak ada tahunnya. Ini. Wah 92 gila. Pertandingan biliar. Direktur PKK Cup Pertamina. 92, oh berarti benar ya. Ini perumahan Pertamina, bener. Tapi ada yang bilang juga di sini perumahan kayak karyawan radio. Oke, kita lanjut lagi, guys. Oke. Ini banyak buat TV-TV tua, gila. Hah? Wah iya. Itu kaset film. Ini kaset film ini, wey. Eh, but. Hmm. Film ini. Ini lomba layar Pertamina. Tahunnya enggak ada. Ini telepon. Telepon apa nih? Ini telepon zaman dulu nih. Ini kalau ada kolektor, diambilin ini. TV nih. Oh gila. TV tua nih masih tabung. Yang film Donald Meledak ya. Tuh. CPU zaman dulu tuh gede-gede banget bener ya. Ini CPU zaman dulu. TV ini telepon zaman dulu. TV udah banyak yang dihancurin nih, sayang banget. Kita ada di bunker ini di bawah. Cuma bunker ini udah kodok. Astagfirullahaladzim, kaget loh. Udah kerendam air. Ini kita gak bisa turun ke bawah nih kalau gak pakai boot. Ini kayaknya ada sekitar 10 cm ya, satu semata kaki atau di atas mata kaki nih. Tuh.
begini, cuman pengap banget gila. Allahu Akbar. Oke, gitu terus guys. Nah, ini gua ada sama dua di dalam, di atas bunker ya, woi. Bisa di bicarakan, woi, baik-baik. Di sini tempatnya luar biasa sih. Ngerasin dari tadi kaki semutan aja, kayak saking kuatnya. Emang gue kira udah nggak ada kaki, woi. Gue kira terbang loh. Ya kalau misalnya buat coba adrenalin di sini aja nih tempatnya. Mau ada ujinya nih, nih, mau ini. Boleh, boleh. Ini rasanya luar biasa di sini. Tadi Budi kalas ada apaan, Bud? Di atas, Bud? Ada apaan di atas? Awalnya ngap. 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 Banyak makhluk juga sih. Katanya ada suara monyet di atas. Tadi sini. Suara monyet. Dulu di sini ada yang uji nyali sampai ketarik, Bang, ya? Iya. Berarti kuat juga sini. Iya, kuat. Kalau bisa narik gitu. Nenek. Ke samping. Ini kameramen gue nih. Wah gila, baru nge gue nih. Ini kaset semua nih. Allah Akbar. Kaset apa-apa ya? Gila. Harta karun ini. Kaset-kaset jadul. Tahun 89. Mana enggak kelihatan. Tahun 89. Burung enggak nih. Ini kaset semua nih. Allahu Akbar. Jangan-jangan dalam ini kaset juga nih. Hydrant. Apa sih nyebutnya hydrant? Oh, udah kosong. Tadi di sini ada nenek-nenek nih. Ini toilet. Dokumen-dokumen tua ya. Bon pengeluaran barang tahun 90. Ya. Tahun 90 nih gila. Jakarta tahun 90 yang menyerahkan. Lu kemana gue? Sama siapa? Di bagel balik gue tuh. Dia tuh tujuan gue. Hah? Kalau dia ngebalikin ya ada. Gue ke atas tuh. Enggak, udah pake izin. Gue balik buat apa? Serius ya? Nyari yang kosong.
Gue nyamperin dua di atas. Ini juga kacat. Dua di sebelah kanan. Kayak gini-gini doang, guys. Ini banyak TV-TV lagi di atas. Ini CPU, oh TV. TV zaman dulu, gua kira CPU. Dua ada di pinggiran, kita samperin dua ya.